Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin. Hari ini hari Senin tanggal 11 Juli tahun 2022. Saya Pandu Dr. Aris Mardiyo melalui channel YouTube Dr. Aris Mardiyo. Ini berada di Sop Bodarcem. Yang menyediakan ini ada sop bebek, kemudian ada bebek goreng, ada sop ayam, kemudian ada ayam pecel dan sebagainya. Nah, kita akan melihat suasananya di apa? Warung makan atau di rumah makan ini, dan akan kita sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini sop Bodarcem, sop bebek, bebek goreng, sop ayam, ayam pecel. Di Jalan Wates kilometer 1 Gripeni Wates Kulon Progo dengan nomor ini WA 081226148889 atau ini di apa Instagram Sop Bodarcem Kulon Progo. Nah, ini di pinggir Jalan Negara Bapak Ibu sekalian. Tepatnya ini bersebelahan dengan Samsat Kulon Progo ya, di hanya selatan tapi agak ke barat dikit. Itu kantor Samsatnya Kulon Progo. Kemudian kalau ke barat, nah depan ini ada gudeg bubur, ada gudeg dan bubur, ada fotokopi, dan ini ke arah barat ini sebentar lagi sampai di Proliman Wates. Itu ada bebek goreng, jago dan sebagainya. Nah, ini apa sop bebek, sop ayam ini sudah dibuka Bapak Ibu sekalian. Ini tampak terlihat itu ada tulisan menu-menu yang diunggulkan, dan tempatnya Bapak Ibu bisa melihat ini sebenarnya rumah, pokoknya ini sederhana, jadi rumah limasan masa lalu yang dimanfaatkan sekarang dengan apa ya istilahnya gedek atau pembatas yang berupa jaring-jaring bambu, dan ini dari bambu. Ini bentuknya khas, dan Bapak Ibu bisa melihat ini ada tulisan sop bebek dan sop ayam. Ini terlihat seperti ini. Nah, kalau untuk parkir saya kira tidak ada masalah, cukup luas. Di sebelah timur itu sudah tertulis tanda ini, dan sebelah timurnya tampaknya ini sudah dikeraskan dengan aspal. Sebelah barat ini ada tempat yang jualan tanaman. Dan ini tampaknya Sop Bodarcem ini juga menerapkan protokol kesehatan. Kita akan coba bagaimana masakannya, dan kita lihat suasana di dalam. Ini memberikan nuansa-nuansa di pedesaan. Kursi-kursinya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini kursi di masa lalu, tapi dengan sentuhan modern kan ini pakai apa ya, melamin. Nah, ini soal harga-harga Bapak Ibu sekalian terlihat di sini. Jadi daftar menunya di sini ada sop kepala bebek 8.000, sop kepala ayam 8.000, 10.000, sop bebek 15.000, sop ayam 15.000, ayam pecel 12.000. Kemudian bebek goreng 25.000, kemudian ada nasi putih 3.000. Nah, minumannya di sini masih harga yang sangat murah, es teh panas ini 3.000, es jeruk panas 4.000, kopi 4.000, es jeruk nipis panas 5.000. Jadi saya kira ini tempat untuk memandang ke utara, ke jalan juga mudah. Kemudian di sini meja kursinya kelihatannya masih baru dan cukup nyaman ya. Dan ini Bapak Ibu juga bisa melihat ini beberapa ornamen. Tambah ini satu, tua itu pasti, dewasa itu pasti, dewasa itu kuliah. Kemudian ada alon-alon lakon, kemudian ada sepeda. Nah, jangan khawatir, di sini ada kipasnya yang cukup nyaman. Kalau mungkin udaranya masih terlihat panas. Dan Bapak Ibu juga bisa melihat ada, dan masaknya di rumah yang sebelah selatannya. Dan sepintas kita akan coba dan lihat, rasakan masakannya seperti apa. Kalian, ini tampilan dari bebek goreng Bodarcem. Yang ini bebek gorengnya seharga 25.000, kemudian tambah nasinya 3.000. Ini sekitar 30.000 lah. Dan plus minumnya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ini tampilannya bebeknya.
dan juga ini sambalnya kita pakai sambal tomat. Kemudian ini pakai es teh tawar. Kita akan coba rasakan masakannya. Bapak Ibu sekalian, kita coba ini bebeknya. Dan ini sambal. Kemudian ini nasinya. Kita coba. Rasanya mantap. Bikin semangat. Rasanya empuk, juga cukup besar. Dan ini Bapak Ibu bisa melihat. Luar biasa.